Okay, kita nak bincangkan berkaitan dengan beberapa contoh soalan-soalan berkaitan dengan law of logarithms, di mana kita perlu mengaplikasikan law of logarithms dalam penyelesaian masalah yang diberikan. Sebagai contoh, diberikan kepada kita 6.2 sama dengan 36. Diminta kita untuk menulis dalam bentuk logarithms. Jadi log 6 bagi 36 sama dengan 2. Okey, log 6 bagi 36 sama dengan 2, di mana base dia di sini, dan dia punya indeks ataupun eksponen di sini. Okey, di sini. Itu dia segi susunan dia. Okey. Okey, seterusnya contohnya diberikan kepada kita 8 1/3 sama dengan 2. Diminta untuk tulis dalam bentuk logarithms. Jadi log 8 base dia bagi 2 sama dengan 1/3. Itu maksud dia. Okey, selesai. Okey, seterusnya contoh yang berikutnya adalah katanya di log diberi log 2 bagi 10 menggunakan hukum logaritma yang ada, sama dengan kita boleh kembangkan dia menjadi log 10 bagi 10 yang di atas bagi dengan log 10 bagi 2. Okey, menggunakan kalkulator, tekan kalkulator, anda akan dapat jawapan ini log 10 bagi 10 okey bagi dengan log 10 untuk 2 sama dengan 3.3219, tekan kalkulator. Okay. Seterusnya okey, log 5 bagi punca kuasa 2 bagi 8 okey, boleh dikembangkan menggunakan hukum logarithms. Anda akan dapat log 10 bagi punca kuasa 2 bagi 8 log 10 5 okey, dengan menggunakan kalkulator anda okey, log 10 bagi punca kuasa 2 bagi 8 adalah 0.4515, bagi log 10 bagi 5 adalah 0.6989. Jadi jawapan akhir 0.4519 bagi 0.6989, anda akan dapat 0.6460. Okey. Seterusnya okey, bagi log punca kuasa 7 bagi 48 menggunakan law of logarithms, log 10 bagi 48 bagi log 10 punca kuasa 7. Sama dengan contoh sebelum ini, kita menggunakan kalkulator dan kita akan dapat jawapannya adalah 39788. Okey, itu yang dimaksudkannya dengan contoh ini. Dan contoh berikutnya, jika diberikan kepada kita log 39 tambah log 3 bagi 3. Okey, kita akan dapat, kita akan menggunakan law of logarithms. Log 3 bagi 9 ni adalah 3.2. Okey. Tambah log 3 bagi 3. Jadi 2. Okey, sama dengan 2 log 3 3 tambah log 3 bagi 3. Okey. Sama dengan 2 log 3 3 adalah sama dengan 1. Sila rujuk balik law of logarithms kita, tambah log 3 3 sama dengan 1 juga. Sama dengan 2 darab 1, 2 tambah 1 sama dengan 3. Okey. Okey, seterusnya contoh yang berikutnya log 3 1 2 1 3 5 tolak log 3 5. Okey, base 3 base 3. Jadi log 3 1 3 5 operasi tolak di sini adalah bawah maksud bahagi 5. Okey. Sama dengan log 3 1 3 5 bagi 5 27. 27 sama dengan log 3 3 kuasa 3. Okey, sama dengan 3 buat ke hadapan guna law of logarithm. Log 3 bagi 3 sama dengan 3. Log 3 3 adalah 1 sama dengan 1 3. Okey, itu contoh yang berikutnya penggunaan law of logarithm.
Oke, okay, seterusnya. Oke, okay, log 3 1 per 9 sama dengan log 3 1 per 3 kuasa 2. Maksud dia, jadi sama dengan log 3 bagi 3 negatif 2 sama dengan negatif 2 log 3 3. Log 3 3 sama dengan 1, negatif 2 darab 1 sama dengan negatif 2. Alright. Okay, seterusnya contoh yang berikutnya diberikan kepada kita log 2 1 14 tambah log 2 12 tolak log 2 bagi 21. Okey. Menggunakan law of logarithm base 2 2 2. Okey, base 2 2 2. Jadi sama dengan log 2 operasi tambah 14 darab 12 operasi tolak bahagi 21. Okey, kita terjemahkan law of logarithm dalam penyelesaian masalah yang diberikan kepada kita. Log 2 14 darab 12 sama dengan 168 bahagi 21. Okey, 168 bagi 21 sama dengan log 2 bagi 8. Okey, 8 log 2 2 kuasa 3. Okey, sama dengan 3 log 2 2 sama dengan 3 darab 1 sama dengan 3. Contoh berikutnya diberikan kepada kita log 81 2 kuasa 2 tambah log 4125 bahagi log 9 kuasa 5. Okey, contohnya kita dapat soalan sebegini. Okey, apa yang perlu kita lakukan? Kita cuba menyelesaikan dengan menggunakan law of logarithm yang ada. Okey, apa yang boleh kita lakukan adalah sama dengan, okey, kita jadikan base kesemuanya 10. Di sini 81, 4, 9 semuanya tak sama, jadi kita mencari ataupun menggunakan log 10. Log 10 bagi 4, 2 darab 2 adalah 4. Bagi log 10, 81 operasi tambah, jadi darab log 10, 125 per log 10 di sini bahagi, jadi ini jadi bahagi, okey, log 10 bagi 5 log 10 bagi 9 log 10 bagi 9, okey, sama dengan, okey, log 10 bagi 4 per log 10 bagi 9 kuasa 2 darab log 10 5 kuasa 3 log 10 bagi 4 darab log 10 kuasa 9 bagi 9 log 10 bagi, okey, kita tukarkan, okey, dia akan berubah kedudukan. Okey. Okey, seterusnya apa yang perlu kita lakukan adalah daripada sini, okey, daripada yang atas ni. Ini daripada contoh yang di bawah ni. Okey, sama dengan log 10 4 per 2 log 10 9 darab 3 log 10 5 per log 10 4 darab log 10 9 log 10 5 log 10 5. Okey, mana yang kita boleh hapuskan di sini? Okey, hapus penghapusan log 10 5
log 10.9, log 10.9 ada 2, log 10.5, log 10.5 ada 3. Jadi jawapan akhir kita adalah 3/2. Okey, 3/2. Contohnya diberikan kepada kita, given dalam soalan diberi given log 25 sama dengan P. Okey, diminta kepada kita untuk menyatakan soalan yang diberikan dalam sebutan P. Okey, dalam sebutan P. Sebagai contoh, log 5 bagi 2. Dia minta kita menyelesaikan masalah ini supaya jawapannya adalah dalam sebutan P ini. Diberikan kepada kita log 2, 5 sama dengan P. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah sama dengan log 2 bagi 2, log 2 bagi 5. Okey, log 2 bagi 5 diberi dalam soalan. Jadi kita boleh selesaikan dia ya. Log 2, 2 adalah 1, log 2, 5 diberi adalah P. Itu contoh. Okey, contoh yang sama, log 2, 5 sama dengan P. Contohnya soalan yang diberikan kepada kita adalah log 4 bagi 40. Log 4 bagi 40 sama dengan soalan ini kita boleh kembangkan dia log 2 40 per log 2 bagi 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 sama dengan log 2. Okey, log 2 40 ni adalah 5 darab 8 40. Okey, 5 darab 8 40. Jadi dia punya denominator dia adalah 2 log 2 bagi 2. Okey. 2 bagi 2. Okey, seterusnya untuk soalan ini kita boleh pecahkan operasi darab. Kita pecahkan. Okey, saya ajak sikit. Sama dengan okey, log 2 bagi 5 operasi darab ditambah log 2 bagi 8. 2 bagi 8 dengan 2, 1. Log 2, 2 adalah 1. Jadi apa yang boleh kita lakukan sini, log 2 bagi 8, 8 ni adalah 2 kuasa 3, bersamaan dengan 2 kuasa 3. Log 2, 2 nanti adalah sama dengan 1, 1 darab 3 sama dengan 3. Jadi jawapan jawapan akhir kita untuk soalan ini adalah sama dengan log 2, 5 diberi kepada kita tadi, log 2, 5 sama dengan P, sama dengan P tambah 3/2. Okey, P. 3 ni daripada mana? Ini daripada ini. Okey. Okey. Sama dengan 3 log 2, 2. Okey, log 2, 2 adalah 1. Jadi 1 darab 3 ini adalah sama dengan 3. Contoh yang berikutnya, sekali lagi soalan berbentuk begini. Given, diberikan kepada kita log B2 sama dengan 0.69, log B3 sama dengan 1.10, dan log B5 sama dengan 1.61. Okey, contohnya soalan diberikan kepada kita menyelesaikan dengan menggunakan nilai-nilai yang telah diberikan. Contoh soalan log B12. Okey, log B12. Ini kita perlu kreatif untuk memecahkan angka 12 ni dengan menggunakan nilai 2, 3, 5 yang boleh ini. Jadi sama dengan log B bagi untuk 12, 2 darab 2, 4 darab 3, 12. Okey, selesai. Jadi log B2 operasi darab, darab tambah log B2 tambah log B3. Okey, kita ada log B2, log B3. Kita gunakan saja nilai yang diberi, log B2 0.69
tambah log B2 0.69 tambah log B3 1.1 kosong. Okey, tambahkan saja kita akan dapat 2.48. Ini pun salah satu contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan log logaritm. Contoh berikutnya diberikan kepada kita log B 5/3. Ini senanglah, 5/3. Per 3 sama dengan kita boleh pecahkan dia sebagai log B 5. Boleh kata bahagi 3 jadi tolak log B 3. Log B 5 1.6. 1 tolak log B 3 1.10. Tekan kalkulator anda akan dapat 0.51. Okay, dalam logaritm ni juga, jika diberikan kepada kita log A bagi M sama dengan log A bagi N. Okay, then oleh kerana base dia sama A dan A, kita boleh samakan nilai M sama dengan N. Okay, so kita boleh menggunakan hukum ini dalam penyelesaian masalah kita. Sebagai contoh, diberikan kepada kita log 2x tolak 3 sama dengan log 2 bagi 11. Okey, base sama 2, log 2, jadi nilai 2x tolak 3 kita boleh samakan dengan 11. Jadi 2x sama dengan ke sana, jadi 11 tambah 3 jadi 14, x kita sama dengan 7. Okey, faham eh? Contoh yang berikutnya, diberikan kepada kita log 2 x tolak 1 sama dengan 1/2 log 2 36. Okey, di sini log 2, di sini log 2. Okey, kita boleh kembangkan lagi ataupun selesaikan dia log 2 x tolak 1 sama dengan log 2. Okey, separuh setengah jadi 36, jadi punca kuasa 2, 36. Okey, 36 kuasa 1/2 sama dengan punca kuasa 36 ini. Jadi kita boleh sama, oleh kerana base dia sama 2, jadi x tolak 1 sama dengan x tolak 1 sama dengan punca kuasa 2 bagi 36 adalah 6, x sama dengan 7. Itu yang dimasukkan dengan jika diberikan log AM sama dengan log AM. Okey, nilai base dia adalah sama, jadi M dia kita boleh samakan M dengan N untuk mencari penyelesaian kepada soalan yang diberikan kepada kita. Okey, kita masalah yang sama, sekiranya diberikan kepada kita log, okey, log 3 2x tolak log 3 x tolak 3 sama dengan 1. Okey, kita selesaikan sebelah kiri ini log 3 log 3. Okey, persamaan dengan log, okey, log 3, okey, log 3 bagi 2x, operasi tolak bawah maksud bahagi x tolak 3 sama dengan 1. Di sini bersamaan dengan log 3 3 sebab kita nak samakan kiri dan kiri dan kanan dia. Jadi oleh kerana log 3 log 3, jadi kita boleh samakan 2x per x tolak 3 sama dengan 3. Jadi kita boleh selesaikan masalah ini sama dengan 2x sama dengan, okey, darabkan dengan sebelah kanan, jadi 3x tolak 3 sama dengan 2x sama dengan 3x tolak 9. Okey, x kita sama dengan 9.